been updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kang Kanda yang selalu berbagi informasi terkait perkembangan jalan tol Cisumdawu, arus lalu lintas jalan Cadas Pangeran, dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, sobat-sobat sekalian, tepat tanggal 11 Mei 2023 ya, tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Kang Kanda mengambil gambar di area pembangunan jalan tol khususnya di jembatan Gunung Puyuh. Dan nampak cuaca masih mendung ya sahabat sekalian, namun nampaknya akan ada kecerahan di area ini. Mudah-mudahan juga tidak turun hujan sehingga tidak bisa mengganggu operasionalnya pekerjaan ya sahabat sekalian. Dan kita doakan semoga para pekerja juga dalam keadaan sehat, lalu juga situasi alam juga mendukung. Dan tentu kita juga selaku penonton channel Kang Kanda juga diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, drone ini dari arah Sumedang ya ke arah Kertajati. Dan napak di hadapan kita untuk main drone baik kiri ataupun kanan ini napaknya sudah selesai ya dibuat. Bahkan untuk beton pembatas tengah atau konkrit road ya, ternyata juga sudah dibuat ya, sudah selesai napaknya. Dan napak di hadapan kita nih ada beberapa material yang masih menumpuk di samping kanan, dan juga napak alat-alat berat ya di hadapan kita ini yang berada di area tersebut, di mana memang menuju ke jembatan Gunung Puyuh ini untuk main road masih ada tahap pekerjaan ya. Nah, nampak di hadapan kita untuk pondasinya ini sudah mulai dikerjakan ke arah Kertajati. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perlu kita cermati juga. Anda bisa melihat ya ketinggian dari urugan daerah ini cukup tinggi memang. Anda bisa lihat di sana ada underpass ya. Dari arah Ujung Jaya ke arah Ungkal, nampak ini ketiganya cukup tinggi. Ini juga merupakan akan menjadi beban ya untuk underpass ya di bawah. Dan mudah-mudahan ini juga tidak menjadi masalah atau sudah diperhitungkan dengan secermatnya ya, sehingga tidak akan menimbulkan patahan pada underpass yang dilintasi oleh warga. Dan napak di hadapan kita untuk jembatannya, napak kemarin masih ada pembetonan ya pada tanggal 9 dan tanggal 10, dan sekarang ternyata untuk pembetonan pierhead itu yang 2 sudah kering. Nah, tinggal 2 lagi ya sahabat sekalian. Nah, ini berarti untuk 2 lagi kalau sudah beres sepertinya lusa ya atau besok atau lusa ini semuanya untuk pierhead sudah beres, dan tinggal memasang untuk slabnya ya, sehingga nanti tinggal plat betonnya itu tinggal dirakit ya, tinggal ditempelkan ke pierhead, sehingga minggu ini insya Allah sepertinya akan tuntas, artinya ini akan nyambung. Kita simak saja nanti sahabat-sahabat kalian ya. Memang kemarin dari update Kang Kanda terakhir untuk jembatan ini, kemarin ada pembetonan ya, nampak sebelah kiri ini pembetonan sudah kering juga. Dan sementara sebagiannya ada beberapa pierhead yang sudah dipasang dengan plat betonnya. Dan nampak juga untuk rangkaian baja, rangkaian besi maksud saya, ya sudah dipasang ya di atas plat betonnya baik kiri ataupun kanan. Nampaknya ini tinggal pembetonan ya. Setelah pembetonan nanti baru ada pengaspalan ya. Ini nampak pierheadnya yang samping kanan juga sudah kering, sehingga nanti bisa dengan segera bisa penyelesaian ya untuk pekerjaan di jembatan Gunung Puyuh ini. Adapun untuk abutmen ya, nampak yang di atas, nah ini abutmen ini ternyata ini masih belum ada pengurugan ya. Ya, mungkin masih menunggu nih. Mudah-mudahan bisa secepat mungkin sehingga nanti pada tahapannya ini bisa dilakukan secara paralel ya dengan pemasangan plat beton yang tersisa tinggal 5 pierhead lagi. Mantap.
Ya, sahabat sekalian, mari kita simak bersama-sama dan pantang terus channel ini ya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi sampai akhir dari tayangan konten video ini. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Kanda, jangan ragu untuk menekan like, komen, dan subscribe ya, agar Anda bisa mendapatkan informasi update terbaru tentang pembangunan jembatan Gunung Puyuh proyek tol Cisumdawu ini. Ya, sahabat sekalian, nampak memang seperti sepi ya. Ini memang karena pengambilan gambar di pagi hari, para pekerja belum mulai pekerjaannya. Seharusnya memang siang ya, supaya kita bisa melihat nampak kegiatan dari para pekerja yang sedang melakukan pekerjaan atas proyek pembangunan Gunung Puyuh tersebut. Dan kita bisa melihat seluruh kendaraan alat berat ini ternyata masih terparkir ya. Dan nampak di hadapan kita juga untuk material-material ini masih menumpuk ya sahabat-sahabat sekalian, dalam rangka untuk percepatan. Karena memang untuk proyek Gunung Puyuh ini seperti yang kita sampaikan pada konten sebelumnya, ini pekerjaan sangkuriang dikerjakan waktu itu menargetkan tanggal 15 April ya untuk digunakan arus balik arus mudik. Dan alhamdulillah untuk jalur sebelah itu sudah terlaksana, dan kita bisa membuktikan bahwa pada bulan kemarin ketika bulan suci Ramadan dan arus mudik dan arus balik, ternyata alhamdulillah tidak ada kemacetan yang parah ya untuk khususnya untuk di wilayah Jawa Barat. Berikutnya drone mengarah ke arah Ujung Jaya ya sahabat sekalian, ini untuk seksi 6A. Dan nampak samping kiri kanan sudah sangat rapi sahabat ya, dan aduh indah sekali nih. Namun di paling depan, oh ini memang daerah yang labil juga nih sahabat sekalian. Ada informasi ada sedikit longsoran ya. Nah kita pertajam lagi. Oke, saluran airnya sudah mantap, dan oh ternyata betul saja nih sahabat sekalian, sedang ada perbaikan ya. Ini longsoran dekat beaching plan nih. Ya, sahabat sekalian, begitulah memang Cisumdawu. Jadi kontur tanah memang di sini memiliki sifat tanah yang berbeda-beda ya, dari mulai Cileunyi sampai Ujung Jaya. Pekerjaan ingat ya, kita ketika kita melihat situasi progres atau Sirna Mulia juga sudah berkali-kali di beton, ternyata juga terjadi longsoran-longsoran, dan ini juga ternyata terjadi kembali di area seksi 6A ya, yaitu di Ujung Jaya. Ya mudah-mudahan saja sahabat sekalian tidak merembet ke yang lain ya. Dan kalau Anda juga pernah mendengar kemarin ya, di GTO Sumedang pun itu ada longsoran ya, namun tidak parah ya, hanya sebatas mengikis tebing-tebingnya. Namun kalau dibiarkan memang ini akan berdampak kepada rusaknya untuk main road. Baik, sahabat sekalian, kita drone arahkan lagi ke arah Sumedang sambil kita menikmati suasana keindahan di pagi hari ini. Nampak ya, indah sekali nih untuk saluran airnya, drainase ya. Kalau itunya ditumbuhi dengan rerumputan, nanti tumbuh dengan hijau, ini juga akan nampak keindahan tentunya. Dan tentu juga untuk sekitar area ini, baik kiri ataupun kanan, tetap ya pepohonan, tumbuh-tumbuhan tetap untuk menghijaukan area, sehingga bisa menambah kesegaran dalam perjalanan kita menuju Bandung ataupun kebaliknya di Bandung menuju Kertajati. Ya baik sahabat-sahabat kalian, kita pantang saja video ini sampai akhir sehingga Anda tidak ketinggalan informasi ya tentang progres pembangunan ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang baru menemukan channel Kakanda, jangan ragu untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe ya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang terbaru tentang pembangunan jalan tol khususnya di area pembangunan jembatan Gunung Puyuh Ungkal. Oh ya, untuk sahabat-sahabat yang punya pendapat, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Silakan, dan tentu juga ini bisa berbagi informasi buat sahabat-sahabat sekalian tentang pembangunan di area Tol Cisumdawu ini, khususnya di jembatan Gunung Puyuh Ungkal ini.
Ya, sahabat-sahabat, sebagai informasi terakhir, napak ya di hadapan kita main road ke arah jembatan Kadongdong. Ternyata ini sudah rapi semua ya. Tadi dari awal karena juga sudah menyampaikan dan nampak dari kedua arah, baik arah kiri ataupun arah kanan, maksudnya dari arah Badung ataupun menuju Bandung, ini semua sudah baik ya untuk main roadnya dan sudah selesai. Begitu juga dengan pembatas tengah ataupun malah sudah ada dibikin pembatas kiri ya, samping kiri ya. Dan juga untuk seluruh dari Nase nampak sudah rapi ya. Dan di samping kiri nampak jelas ya, jalan untuk warga pun ini sudah rapi ya. Dan nampak secara keseluruhan sampai dengan jembatan Kadongdong ya di ujung pandangan kita, ini jalan tol dari sisi main road sudah nyambung 100%. Wah, mantap mantap mantap. Nampak di hadapan kita drone diarahkan ke arah Sumedang menuju ke jembatan Kadongdong ya sahabat-sahabat sekalian. Nampak sekali ini sangat fenomenal jembatan Kadongdong, karena jembatan terpanjang di tol Sumdawu ini dan sudah selesai rampung tepat pada kemarin ya, ketika masa uji coba atau fungsional, status fungsional untuk Kadongdong ini sudah bisa digunakan dengan baik. Bahkan seluruh infrastrukturnya juga sudah siap ya, sudah beres, termasuk terutama baik itu pembatas kiri ya ataupun pembatas tengah, ini semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Dan di sini keindahannya luar biasa, namun tentu harus hati-hati sahabat-sahabat sekalian, karena di sini tiupan anginnya sungguh luar biasa. Tapi jangan lupa keindahan ketika Anda melewati di area jalan ini, Anda ketika dari arah Kertajati akan bisa menikmati keindahan Gunung Tampomas, dan ketika Anda dari arah Sumedang ke arah Kertajati Anda akan bisa menyaksikan tentang keindahan Gunung Ciremai. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat kakak persembahkan pada episode kali ini. Dan sekali lagi, selamat menikmati dan terima kasih atas pilihan Anda, atas tontonan video-video di channel Kang Kanda. Dan semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian. Dan sekali lagi, kakak mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.